Bahan yang digunakan, kardus sebanyak yang diperlukan, lem kertas, kertas karton, warna sesuai keinginan. Alat yang digunakan, gunting, penggaris bulat. Di video ini kami menggunakan alat seadanya, pulpen. Proses pembuatan, gunting kardus hingga berbentuk bulatan yang sudah digaris sebelumnya. Gunting karton mengikuti bulatan kardus. Kardus dan kertas karton yang sudah dipotong menjadi bulatan, kemudian dilem menjadi satu bagian. Sambungkan bagian-bagian yang telah dilem, bentuklah menjadi sebuah boneka kardus yang lucu.